Kalau ini dipijet sampai ya 2 jam gitu baru enak teman-teman. Mantap teman-teman. Iya. Yeah. Halo Nyandut, masa apa sekarang Nyandut begitu? Sekarangnya Nyak Nut lagi ngangenin ya, lama ini kita ada ketemu ya. Nah inilah challenge-nya yaitu pijat kepala. Wah enak sekali teman-teman, mantap sekali. Mengurangi rasa sakit kepala teman-teman. Jangan lupa teman-teman, yaitu di subscribe, di like, di apa katanya lagi? Komen. Di komen begitu. Kalau tidak ada komen, rasanya bikin sayur santan tidak ada garamnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di Wahyuni Channel. Yaitu sekarang bikin challenge nge-review kepala teman-teman. Dipijet-pijet. Lanjut. Nah teman-teman, sebelum dilanjut videonya jangan lupa subscribe-nya dulu ya, like, share, komen di bawah di Wahyuni Channel. Silakan saja komen di bawah ya teman-teman, saya tunggu komennya. Kalau tidak ada komen rasanya kurang enak ya. Nah teman-teman, di video kali ini saya mau nge-review kepala, yaitu sambil dipijat-pijat karena kepalanya rasanya agak berat. Agak berat teman-teman. Nah siapa tahu setelah di-review dipijat-pijat, semoga cepat agak ringan dan sehat kembali ya teman-teman. Nah teman-teman, jangan lupa mohon dukungannya di Wahyuni Channel. Semoga channel ini tambah maju dan tambah sukses. Dan juga channel teman-temanku semuanya ya, yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri, keseluruhannya teman-teman, jangan lupa subscribe-nya dan tonton subscribe. Mau mendukung maupun tidak mendukung ya, ya mudah-mudahan videonya sukses semua. Mantap. Begitu. Yang penting tiap bulannya ya. Ya begitu. Dan yang belum monetes supaya cepat monetes. Iya, dan yang sudah monetes mudah-mudahan cepat nomor PIN, dapat nomor PIN. Ya. Setelah dapat nomor PIN maka akan mendapatkan begini tiap bulannya teman-teman. Ingat $100 gaji kita 1.300.000. Mantap. Mantap begitu katanya itu. Ya, alhamdulillah saja ya teman-teman. Dapat gaji per bulan sekian ya, syukuri saja teman-teman, syukuri saja. Jangan ya, beli yang mahal. Kalau punya gaji yang 3-1-3 jangan beli yang barang mahal, belilah dalam saja biar rasa asin gitu. Iya, rasanya tidak ambar ya teman-teman. Jangan jauh-jauh beli garam teman-teman, cukup di utara. Di utara sini yaitu di Sumenep. Mantap begitu teman-teman. Semoga videonya sukses semuanya. Nah teman-teman, inilah video saya kali ini, yaitu nge-review kepala sambil dipijat-pijat. Nah ayo teman-teman ikuti Wahyuni Channel ya. Nah ini dipijat-pijat teman-teman karena kepalanya lagi agak berat. Mantap teman-teman. Kalau ini dipijat sampai ya 2 jam gitu baru enak teman-teman. Mantap teman-teman. Iya. Yeah. Halo Nyandut, masa apa sekarang Nyandut begitu? Masakannya Nyandut lagi ngangenin ya, lama ini kita ada ketemu ya. Inilah challenge-nya yaitu pijat kepala.
Wah, enak sekali teman-teman. Mantap sekali. Mengurangi rasa sakit kepala teman-teman. Subscribe-nya ya. Jangan lupa teman-teman, yaitu di subscribe, di like, di apa katanya lagi? Komen. Di komen begitu. Kalau tidak ada komen, rasanya bikin sayur santan tidak ada garamnya teman-teman. Begitu. Kalau sudah ada garamnya, kalau tidak ada kemirinya, itu juga kurang mantap teman-teman. Maka dari itulah kita saling komen teman-teman. Jadi kita kenal antara Sulawesi dengan Bali, maka akan saling komen begitu teman-teman. Iya teman-teman. Di mana kita ketemu, di sanalah kita saling komen begitu teman-teman. Kalau tanpa komen teman-teman rasanya kurang enak ya. Ya kita kenal di media, di media apa namanya teman-teman. Maklum karena ini pemainnya orang yang masih muda-muda teman-teman, gitu. Umurnya aja sudah, saya aja sudah umurnya 57 teman-teman, begitu. Biarpun tua, tapi kalau rasanya masih mantap. Ya begitulah teman-teman. Nah, kita orang hanya menghibur aja teman-teman, menghibur teman yang dari mancing, yang dari apa ngangkut kopi seperti Kalimantan itu, Kalimantan Sulawesi ya, siapa tahu merasa terhibur. Seandainya baru datang dari ngangkut kopi sakit kepala, nah, kayak kan saya ini teman-teman, dipijat-pijat begitu, nah, jadinya kepala rasanya agak ringan teman-teman. Ini begitu teman-teman. Mantap teman-teman. Tapi siapa tahu mungkin apanya yang rana mungkin sakit, sekarang dipijat-pijat. Nah ini kok rasanya agak enak teman-teman. Oh, agak enak ya. Agak ringan rasanya teman-teman, setelah dipijat. Mantap teman-teman. Nah, kepada teman-teman yang datang dari mancing, yang datang dari bekerja, pokoknya yang datang dari mana-mana, nah, coba klik dulu di Wahyuni channel. Siapa tahu ada yang sakit kepala. Nah, di review dipijat-pijat. Nah, gitu. Rasanya ringan. Siapa tahu istri sudah selesai masak, nah, tolong saya pijit di kepala kok rasanya agak berat. Nah, kayak saya ini teman-teman. Ya enak jadinya teman-teman. Nah, begitu teman-teman. Nah teman-teman, inilah video saya kali ini, yaitu nge-review kepala dipijat-pijat. Ya. Sekarang saya akan tanya kepada bapak suaminya, kira-kira gimana rasanya kepalanya setelah direview atau dipijat? Mantap teman-teman. Oh, agak ringan. Sungguh ini enggak bikin-bikin, agak ringan teman-teman. Tadinya kenyut-kenyut di sini ini teman-teman. Setelah digini itu kayak kelapa pocok itu kayaknya rasanya. Kayak pocok. Setelah direview, dipijat-pijat, katanya rasanya agak ringan. Agak ringan teman-teman. Semoga cepat sembuh ya. Nah, teman-teman, inilah video saya kali ini, yaitu nge-review kepala, suami, nah, dan juga dipijat ya, biar masuk anginnya biar kurang, berarti dia masuk angin mungkin ya. Masuk angin teman-teman. Ya.
Nah, teman-teman, itulah video saya kali ini. Jangan lupa di subscribe-nya, di like, share, komen. Nah, di bawah. Silakan komen aja di bawah. Saya akan tunggu komennya ya, teman-teman. Nah, setelah komen, saya akan baca komennya apa itu. Setelah saya disuruh bikin video. Video pasti apa yang mau dibikin? Nah, begitu. Selama saya bisa mengerjakan, saya akan kerjakan. Ya. Jangan lupa, selama saya bisa ya bikin untuk videonya, saya akan bikinkan. Gitu. Kalau memang suruh nyukur rumput, ya saya mau nyukur, teman-teman. Begitu. Ya. Karena memang itu pekerjaan saya, teman-teman. Begitu. Begitu, teman-teman. Pokoknya mantap. Nah, teman-teman, itulah video saya kali ini, yaitu nge-review kepala sambil dipijat-pijat, yaitu bikin challenge lagi. Nah, semoga challenge ini tambah maju, sukses di Wahyuni Channel. Nah, cukup sekian dulu dari saya, Wahyuni Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kau memasuki nafsu.